Assalamualaikum smart people. Kali ini berita Islami Zaman Now akan membahas pro kontra nikah muda. Let's check it out. Terima kasih. Kembali lagi smart people sama saya Isla Kamaputri yang akan menemani Anda dalam 5 menit ke depan dalam acara kesayangan kita, yaitu berita Islami Zaman Now. Nah, kali ini saya tidak sendiri nih, karena sudah ditemani oleh narasumber kita yang cantik dan juga soleha. Langsung saja kita sambut Ukti Samsa. Hai Samsa, apa kabarnya nih Ukti Samsa? Alhamdulillah baik. Jadi kita langsung tanya aja ya, buat Ukti Samsa. Ukti Samsa, kalau nggak boleh tahu, Ukti Samsa itu sekarang kayaknya berapa? Umur ya, masih muda kok, sebelum 20 tahun. Wah, masih 20 tahun, smart people. Oke, okay, pertanyaan selanjutnya. Kan Putri Salisa masih 20 tahun nih, masih muda lah ya. Nah, Putri Salisa udah ada pikiran untuk menikah belum sih? Nikah muda sih ya? Iya, betul sekali. Belum kepikiran sih, tapi kalau bisa ya ngapain lama-lama gitu kan. Oh, jadi intinya Putri Salisa itu pro ya sama nikah muda, bisa dibilang begitu. Kalau boleh tahu alasan Putri Salisa kenapa sih pengen nikah muda? Kan nikah muda kan nanti takutnya karirnya turun atau gimana. Alasan tersendiri dari Putri Salisa gimana? Kalau bisa cepet-cepet nggak apa ditunda gitu kan, kalau emang udah ada. Terus juga kan daripada menimbulkan fitnah-fitnah gitu, lebih baik halalin dulu deh gitu. Oke, terima kasih untuk Salisa atas waktunya dan mau berbagi bersama kita. Langsung saja ke narasumber kita yang kedua, Uti Nubus. Narasumber kita yang kedua itu Ukti Nubus. Assalamualaikum Ukti Nubus. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Ukti? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Wah, kayaknya Ukti Nubus selalu ceria ya. Oke. Oke. Boleh tanya nih Ukti Nubus, Ukti Nubus sekarang lagi sibuk apa nih? Enggak ada nelpon dulu nih. Kalau Ukti mau ngasih tahu umurnya boleh, enggak apa-apa ya kan Mas Smart People. Iya, umur saya baru sekitar 20 tahun. Wah, masih muda ya. Ya, langsung aja dijawab tadi. Udah lagi sibuk apa? Saya jadi reporter di sebuah stasiun TV. Alhamdulillah. Wow, reporter loh. Keren banget tuh di. Nah, selanjutnya, aku mau tahu nih. Uti Nufus kan lagi sibuk nih ya, reporter lagi sibuk kerja. Nah, ada nggak sih terselip di pikiran itu, wah capek nih kerja, pengen nikah aja nih gitu misalkan, ada nggak sih? Belum ada sih kalau soal nikah, soalnya saya lagi pengen fokus untuk membahagiakan kedua orang tua saya dulu. Mungkin kalau udah umur 23 tahun, saya baru ada niatan untuk menikah. Oke. Okay. Gitu. Kalau boleh tahu, kenapa sih kan Putri kan bisa dibilang kontra ya sama nikah muda. Kenapa sih kok nggak mau nikah muda gitu? Nah, ini saya pengen fokus ke karir dulu. Karena saya kalau udah nikah tuh tanggung jawabnya udah berat banget ya. Kenapa sudah menyediakan waktu luangnya bersama kita? Oke. Itu tadi smart people, bincang-bincang kita sama dua narasumber yang cantik sama soleha tadi. Nah, kalau kalian bagaimana juga pro atau kontra dengan nikah muda? Oke, sampai sini saja pertemuan berita Islami Zaman Now. Saya Isla Kaputri dan kru yang bertugas mengucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.